Salam sejahtera. Madu marisah dah niat tidak kisah jika ada rezeki hamil anak ketiga. Miss Yah akui Aslam tidak menemaninya ketika melahirkan. Apabila mencapai satu fasa dalam rumah tangga, ujian dilalui kebanyakan suami istri ialah gangguan orang ketiga. Namun ia boleh dielakkan andai hati tidak goyang, goyah kekal dengan kasih sayang serta sentiasa ingat anak dan istri. Paling penting iman di dada kekal utuh dan menjadikan keluarga sebagai matlamat ke syurga. Suami curang biasanya diuji dengan kesempurnaan dan kebaikan wanita lain. Namun pastinya anaklah yang menjadi penguat buat si istri untuk terus bertaut ketika rumah tangga dilanda badai. Berbahas soal ini madu kepada pemengaruh media sosial Marisah, yaitu Miss Yah Maslan tidak menolak rezeki sekiranya dikurniakan cahaya mata ketiga dengan suaminya Ahmad Aslam. Miss Yah bagaimanapun berkata, rezeki untuk memiliki anak ketika berpantang bergantung kepada perancangan keluarga bersama suami. Tak hanya itu, dia juga sempat berseloro dengan mempersoalkan nomor tiga yang dimaksudkan dalam pertanyaan merujuk kepada pertambahan anak atau jumlah istri suaminya. Katanya sepanjang tempoh kehamilan, dia tidak mengalami alahan teruk yang menyusahkan diri dan orang sekeliling. Syukur, saya kawin pada usia muda sewaktu umur 21 tahun. Pada awalnya rasa macam bolehkah menjadi seorang mak dan membesarkan anak. Namun dalam masa yang sama, rasa gembira syukur sewaktu mengandung dua anak. Saya tidak mengalami alahan mabuk atau mengidam sebab tidak sedar pun sedang mengandung, ujurnya. Dia juga memberitahu suami tidak menemaninya sewaktu melahirkan anak sulung mereka, memandangkan negara dalam tempoh pandemik COVID-19 ketika itu.